Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di PJL Cinunuk. Di sini ada tulisan, mohon maaf perjalanan Anda terganggu karena sedang ada pekerjaan reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut. Ternyata di sini relnya sudah terpasang ya, yang menuju ke arah Garut sana. Sana itu yang tadi saya ikut, yaitu stasiun Wanaraja. Mantap ya, inilah PJL Cinunuk. Pos PJL-nya sudah siap ya, sudah rapi itu. Namun di sini palang pintu perlintasannya belum dipasang, tapi sudah dipersiapkan yang sebelah situ ya. Di situ tuh ada pondasinya untuk PJL, untuk pintu perlintasan maksud saya. Dan di sini juga sudah dipersiapkan untuk pondasinya untuk pintu perlintasan. Jadi kiri dan kanan nantinya akan dapat palang pintu untuk mengamankan jalan raya ini. Kang, ya saya masih ditemani oleh Kang Yusril di sini. Ternyata di sini di PJL Cinunuk relnya sudah dipasang, Kang Yusril ya. Cepat sekali ya di sini. Ini pemasangannya udah lama belum? Masih baru itu malam kemarin. Oh baru nih katanya nih. Dan pos PJL-nya sudah rapi nih, sudah siap dipergunakan ya. Pondasi untuk pintu perlintasan baik di kiri maupun di kanan sudah tersedia ya. Iya Pak. Wah, mantap. Iya belum dipasang nanti kalau udah ini. Ya untuk mengamankan saat kereta api melewati jalur ini. Ini jalan apa nih Kang, sih namanya? Jalan Cinunuknya. Ya tadinya di situ kan itu ya, sawah sana ya. Oh, sawah. Berubah ya, sini ya. Jalan. Oh, ternyata ini pondasi lamanya masih kelihatan ya, masih ada ini. Ya. Ini. Ada yang bilang Hatu Cinunuk di sana, Pak. Di mana? Yang jadi yang itu. Oh, iya katanya sih. Tapi ini kok ada pondasi ya? Kayaknya bekas rumah deh. Soalnya di sini ada rumah kok dulu. Tapi pondasi lama. Ya ada ya. Tapi kelihatannya kayak pondasi lama ya, Pak? Iya. Saya juga ngiranya gitu. Itu lihat tuh. Tebel kok. Masa sih? Iya, saya juga, Pak. Ngiranya ini kayak pondasi lama, tapi enggak tahu lah. Tapi emang kelihatan kayak yang dulu juga. Bata-batanya juga. Iya, bata-batanya bata lama sih itu. Bata besar-besar. Eh kabarnya halte Cinunuk yang itu ya, dekat PJL, dekat sekali dengan jalan raya dong. Iya, jadi pinggir ya. Kalau melihat foto lamanya itu haltenya seperti itu ya, mepet sekali dengan jalur kereta api ini. Lihat yang ngusir ya foto lamanya. Ada yang dari kayu ya Pak? Iya benar. Oh di situ yang ini ya, lokasinya ya. Mau ke sana kan nanti ke jembatan. Boleh, ayo Kang kita lanjut Kang melihat perkembangan proses reaktivasi ini. Penasaran juga nih. Ini para pekerja sedang sibuk ya, tetap dikebut nih pekerjaannya nih. Woi, ada pisan. Saya akan lihat ke sana sama Kang Yusril. Pak Tanju dulu. Baru sekali saya nih, Cinunuk. Jembatan Cinunuk baru sekali saya. Memang belum pernah. Belum pernah. Kemarin-kemarin susah mungkin aksesnya sini, Pak. Ini terlihat para pekerja sedang sibuk ya.
mirip sama yang di jalur Cianjur pada larang. Apa? Itu cara kerjanya yang satu narik, yang satu. Iya, iya. Apa itu? Apa ya batu ketengah? Iya, saling kerja sama. Mantap ya. Kerjasamanya. Sip lah. Banyak yang kerja ya. Inilah di situasi di sekitar Cinunuk, PJL Cinunuk, dan di sebelah sana ada jembatan. Jembatan besi atau jembatan ini kan besi, Pak? Besi ya. Waktu itu yang ada jembatan yang tadinya jembatan besi terus dirubah banyak jadi gorong-gorong atau jembatan, enggak, bukan jembatan itu, jadi itu banyak. Itu di mana tuh? Banyak itu. Banyak ya? Banyak yang dirubah ya jembatan sini ya? Kecil lah, kecil. Iya. Kalau panjang kayak gini kan dibuatin. Iya benar. Ini pohon apa ini? Hah? Tahu enggak sih? Oh, iya. Tahu Pak, saya enggak tahu. Orang Garut enggak tahu. Kumaha tuh? Terong. Wah, mantap ya pengerjaannya. Ini ya, matanya ya, mata Cinunuk. Ya, seperti inilah jembatan Cinunuk. Ya, pilarnya pilar jembatan yang baru yang menuju ke arah Garut Kota sebelah sana. Relnya menikung ke kanan itu ya, sebelah sana ya. Oh, jembatan Tungilis sebelah sana ya. Iya, siap. Wah, masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan di sini ya. Tapi terus dikebut ya. Penting mah rel terpasang dulu aja, Pak. Ya benar-benar, kalau yang ini kan proses finishing bisa bisa berlanjut. Yang penting rel ini kalau sudah terpasang sampai dengan Garut kan bisa dilewati oleh lokomotif dan bisa diuji coba ya. Itu yang kita tunggu-tunggu. Kalau dari Cibatu sampai dengan Wanaraja kan kemarin sudah bisa diuji coba, bahkan sudah dilewati beberapa kereta ya, layar klinik dengan KLB. Dan kalau yang Pak Edi juga pernah ke situ ya, udah nih. Kalau yang ke arah sini ini belum ya, belum pernah nih. Nanti lori ya, nanti kita lihat ya, mudah-mudahan secepatnya nih bisa dilintasi oleh kereta api. Alat berat di sini juga banyak ya, ada berapa biji tuh, ada yang ini yang lagi bekerja di sini. Waduh, ya di sini alat berat sedang mengerjakan ini nih, merapikan tanah di sini. Mantap. Rel yang baru terpasang ya, belum lama ini, sampai ke JPL Cinunuk sana, dan belum pernah dilewati kereta api karena memang belum tersambung dengan sempurna, belum dilas. Lihat di sini para pekerja sedang sibuk melakukan pekerjaan proses reaktivasi di daerah Cinunuk. Progres reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut terus dikebut pekerjaannya, dan saat ini terfokus di daerah Cinunuk. Karena jalur kereta api yang dari Cibatu sampai Wanaraja sudah terpasang.
Ini belum dilas ya Kang Yusril ya? Iya, ada ya. Oh iya, belum. Belum ya, karena baru terpasang. Pedrol udah. Pedrol sudah terpasang semua. Pernah nyoba masang pedrol ini Kang Yusril? Susah ini Pak, pagi gitu-gitu pakai. Kelihatannya memang mudah, tapi pas dicoba itu agak susah ya. Tapi kalau sudah terbiasa mungkin lebih mudah, cuman memang mengeluarkan tenaga ya. Ekstra. Ya, ini sedang dirapikan ya. Mantap Kang Yusril ya. Kembangannya nih. Gimana Kang Yusril, kita lanjut aja ya? Ayo, ke sana ya. Kalau ke Tunggil situ kira-kira berapa kilometer? Ah, kurang dari 1 kilo. Kurang dari 1 kilo ya. Belokan ke sana ini ya. Ayo, ya. Kanan. Wah, pemandangannya mantap ya, sekali ya benar. Kalau kereta lewat sini pun bisa jadi spot hunting lagi nih. Mantap. Ya, kita tunggu saja, mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan ke arah sana, ke arah Garut Kota untuk melihat keadaan jembatan Tunggilis seperti apakah saat ini. Apakah sudah terpasang semua jembatan Tunggilis itu, rangka bajanya atau belum? Yuk kita lihat sama-sama ke sana.